السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى Kali ini saya Ustaz Muhammad Hariri dapat bersama dengan kita semua bagi kita berkongsi sedikit sebanyak manfaat tazkirah, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita terutamanya di dalam bulan Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan, Ramadan ni sering dikaitkan dengan tiga perkara. Pertama disebut sebagai as-siyam, iaitulah puasa. Yang kedua al-qiyam, iaitu salat. Yang ketiga adalah al-Quran, yakni membaca Quran. Sehingga kan bila kita sebut Quran, ia dikaitkan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bahawa Quran ini telah diturunkan di dalam bulan Ramadan. Dan apabila kita sebut tentang Quran, ia adalah satu kitab mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Quran ini dia lebih hebat dan dia sangat istimewa. Kerana kalau mukjizat lain, dia akan wafat bersama dengan nabinya yang wafat. Maknanya begini, kalaulah nabinya wafat, mukjizatnya pun turut wafat. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam. Apabila Nabi Musa wafat, maka mukjizatnya pun, tongkat Nabi Musa pun tidak lagi berfungsi, tidak boleh memberi kelebihan kepada orang selepas daripadanya. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dirinya telah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizatnya ada dengan kita, ada dalam rumah kita, ada bersama dengan kita. Kita boleh nampak mukjizat tersebut. Itulah mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran ini sangat hebat. Apabila kita buka lembaran yang pertama sahaja, ia telah mendeklar isytihar diri dia ni hebat. Kita tak jumpa mana-mana buku, kita buka sahaja buku, kemudian kita nampak dia bagi tahu buku saya ni paling hebat, tak ada. Tapi Quran kita buka saja lah yang pertama, dia bagi tahu aku dah hebat dah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Subhanallah. Sebab itulah kita tak boleh ragu-ragu dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini satu mukjizat panduan hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sampaikan kepada kita. Baik. Bila kita sebut tentang Al-Quran, ramai daripada kita banyak mengaji Quran. Tetapi ada satu tempat yang kita tak isi, iaitu apa? Kita nak faham, kita nak tadabbur ayat Al-Quran. Yang ni yang kurang, tetapi saya ingat dah makin ramai daripada masyarakat kita, ustaz-ustaz kita yang mengajak tentang tadabbur Quran, tafsir Quran, tentang pemahaman ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ramai daripada kita mengaji Quran tapi kita tak mengkaji Quran. Tapi kalau kita tengok ada orang yang masuk Islam, dia tak mengaji dulu tapi dia mengkaji Quran. Bila dia kaji Quran, dia rasa subhanallah Quran ni hebat, akhirnya dia masuk Islam. Oleh kerana itu, kita kena tambah satu lagi value added ataupun nilai tambah dalam diri kita adalah kita mesti mengkaji, memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita di Malaysia ni, kita ada satu tafsir yang dipanggil sebagai Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan Quran dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita tak boleh faham bahasa Arab, kita tak boleh faham bahasa Inggeris, tak boleh faham bahasa Indonesia ke, jadi kita boleh faham kok dalam bahasa Melayu. Dah ada dah kerajaan Malaysia sejak tahun 1963 lagi, 1968, buat keluar apa ni, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, untuk kita orang Melayu, orang Malaysia ni faham tentang Quran. Jadi kalau kita dapat buat dalam bulan Ramadan, di samping kita baca Quran, kita faham juga ayat-ayat suci Quran, barulah kita ini dapat beriman dengan Al-Quran, kitab Al-Quran sebagaimana kita imani di dalam rukun Islam, rukun iman kita. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang pendek ini dapat memberi semangat kepada kita. Kita mesti jadi orang yang mendampingi Quran
orang yang sayang kepada Quran, macam mana kita nak bagi tahu kita sayang kepada Quran? Bukan kita jaga letak dalam kabinet lap bila berabuk, tidak. Tapi tanda kita sayang dengan Quran, kita mesti baca Quran, kita mesti faham Quran, kita mesti amalkan apa yang Quran sebut dan suruh kita lakukan. Jadi mungkin itu sahaja dapat saya kongsikan pada waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.